Polri yang ada di lapangan langsung datang ke TKP dan sudah dibuatkan laporan polisi. Kemudian Polri meminta visum untuk korban dan semua rangkaian-rangkaian tindakan kepolisian yang harus dilakukan oleh para penyidik tersebut. Sampai saat ini memang tersangka masih dalam status pencarian. Tetap para anggota kami melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Para perkaranya saya minta sudah ditarik ke Kapolres dan ditangani langsung oleh Kapolres dan dibekap penuh oleh Pak Dirkrimum supaya kasus ini bisa cepat segera tersangka kita amankan dan laksanakan proses peradilan selanjutnya. Kasus tersebut sejak dilaporkan sudah langsung ditangani. Sudah dilakukan olah TKP, kemudian dilakukan langkah-langkah penyelidikan. Termasuk juga penyidik sudah meminta visum et repertum, di mana keterangan dari visum et repertum memang terjadi ataupun terdapat luka memar di korban. Kemudian penyidik telah melakukan langkah-langkah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi dan dari keterangan saksi ya, mempersyaratkan bahwa pelakunya adalah yang berinisial R. Saat ini pelaku dalam pengejaran pihak aparat keamanan. Kasus ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kapolda telah ditarik ke Polres Lebak proses penyidikannya dan di backup penuh oleh Dirkrimum Polda Kepulauan Riau.